疯了，不会不会不会。啊，到这边。哎，这边。这边转。开打。开灯。开灯。开灯。开灯。开灯。开灯。开灯。把黑就先停了，再停一脚，一脚吧，把两双来卖，那刚刚就跳起不过。有在停车。来来，慢慢来。哎，老水，我快落了，我先拿落，拿拿裤子了，等。哎呀，俺是看见你长了。啊，来。电脑上有。Ini datu apa Bang Niko? Oh iya iya. Ini datu apa? Mucil. Mucil kan asam sebenarnya. Beliau ini bisa bahasa Indonesia enggak ya? Nanti kita apa jaga-jaga kat tempatnya juga, kenapa? Nanti dia akan sering jaga ke sana, ke tempat DC katanya. Datuk Sari, ini kan ada Pak. Anyam. Ini kemarin ini Pak Anyam. Banyak kiriman kan, bukan kalau saya lihat sih bukan kiriman ini. Masih bukan. Bukan, bukan kiriman itu saya. Ya. Lihat dulu nih saya pakai kamera belakang dulu. Banyak mancini. Indonesia Singkawang Kalimantan Barat pada malam hari ini kita saksikan ulang tahun Datuk Sari. Hanya tidak tahu yang keberapa ulang tahun beliau ini. Yang sudah jelas ya, kita baru merayakan hari kemerdekaan RI. Kemerdekaan RI yang ke-79. Nah, bertepatan dengan itu juga pada malam hari ini ya ulang tahun Datuk Sari. Ya, kita kasih judul aja lah, Datuk Sari Merdeka pada malam hari ini. Kita beli 5 ekor ayam panggang, Cek. Taruh kita basarannya. Au, Bo. Ini Bang Norman yang biasa dengan saya, Cek. Pak, ada lagi kita, Bo. Nak ambil doho ke dalam nian barang kunci. Bo, ada dia punya kakak nian bakasi untuk sidik. Apa? Dengan ibu nian, Bo. Ambil ke dalam. Ambil ke dalam. Sidik, ambil. Gitu siap, Bu. Asen pun gelo bawaan siap, Bu. Bakat dalam lemari nian, Bu. Ada barang kasih ke ibu katanya.
Panak kabur lagi dia apa? Basaran do kita. Balama nana ada berjumpa. Basaran do. Basaran do, basaran do. Basaran do, kak belakangnya juga. Kak belakangnya juga. Kami suka tolen kalau bersalam sama Datuk Sari. Ah, Mbak buka ini, buka, buka, buka. Buka ya. Mbak, ada ini tuh. Ahai, ahai, ahai. Mbak Datuk Sari, Mbak suruh ganti dulu. Satu ya? Semua, semua. Nah, yang ini ban namanya dia batu obatnya. Oh, batu obat. Makasih. Pak ibunya, Pak pakai hari-hari nanti Pak, segala penyakit bisa kena tarik juga. Oh, gitu. Dia terima itu ya? Iya. Basah juk. Iya. Anak boleh cakap kamu baru kan. Tahu, Bu. Untuk cari Pak cantik, Pak merah-merah. Sidi. Oh, kami punya. Oh, Mas Cucuk juga sama dia. Oh, makasih Datuk. Ini buat ibu. Oh, untuk siapa? Buat ibu. Buat ibu ah. Buat ibu. Oh, untuk dia sholat, Bu. Pak cium kak bau lain. Bau anu cendana. Mbak ini tuh Mbak aja mantap sih dengan Bu. Cece juga panas dalamnya tinggi oh katanya. Mbak dia masih minumnya Mbak, energi punya. Nah, ya di samping perayaan ulang tahun ini boleh, juga Datuk Sari melakukan pengobatan jarak jauh dengan melakukan komunikasi video call ya, video call. Dalam TC ada tinggi muka. Yang kebetulan ada beberapa sahabat netizen kita yang berada di luar sana mengalami sakit. Nah, sepertinya sudah beberapa hari yang lalu ada komunikasi. Nak kasih buburnya, nak boleh kasih banyak garam masak, kasih garam curai. Kalau bisa ibu dikasih makan bubur, tapi garamnya jangan garam yodium yang kemasan untuk masak. Coba kasih garam kasar katanya. Mbak Enek mau masuk aja, nenek boleh tahu asin. Kamu kasih dikit aja, nggak perlu asin-asin katanya. Ya ini ya, sekaligus obat yang harus dipakai atau yang harus dipakai. Penangkal. Itu disampaikan. Nanti dia bisa sembuh langsung. Cari ya. Kalau dikasih itu bisa sembuh langsung nanti ya. Kasih cokin kebiri pak. Kasih cokin pak. Ya. Dan nyocoknya mau ada apa nyocok? Oh, nyocok lah dok. Nyocok. Dan ada lagi nyocoknya lu pun mau ah. Balipat tu macam mana? Nyocok saya pun yang. Ye, kami saya lewat. Nenek boleh begitu. Ayo abui. Kalau kau tahu. Balik lagi macam tadi. Ada lagi satu mana akhirnya bu? Kaburnya nian bu. Nak kabur makasih dia datang nian bu. Tidak ada minuman ikannya. Duduk. Duduk. Andai Mbak Datuk Sari tidak langsung diberinya dasarnya tidak langsung Mbak. Masa landuk kita. Oh, Sari. Wah, baru kali ini tuh. Panggil lah tuh. Biar ada kawan. Nenek usah bapak panggil, bentar lagi dia datang. Oh.
Mbah Sugeng Rawu. Tapi Eyang untung malamnya ketemu Mbah Hitam, cantik. Ayu tenan. Mbah Hitam pun untung malam ini ketemu Eyang, wagah tenan. Ya boten. Nggih. Makan wewangian. Tapi kenyang kan, Mbak? Jadi. Kenyang ya, Mbak ya. Tapi Mbak enggak pernah lagi ke rumah saya. Indonesia Singkawang Kalimantan Barat pada malam hari ini kita bertemu dengan Mbah Hitam yang hampir beberapa tahun ini enggak pernah kita ketemu beliau ya. Nah, sepertinya beliau ini hadir pada malam hari ini dalam rangka peringatan atau perayaan ulang tahun Datuk Sahari. Dengan lemah gemulai, wayune ketok ya, Mbah Hitam dengan penampilannya. Ya, tahulah nama penampilan Mbah Hitam ini ya. Hanya kita enggak kasat mata, Anda tidak dapat melihat beliau. Tapi kalau saya sudah beberapa kali dihadiri oleh beliau dalam mimpi, ternyata beliau itu wow. Nah, ini Mbah. Ini kan Mbah selama ini enggak pernah kelihatan lagi hadir di raga raga Mbah ya. Ini yang Mbah kerjakan itu apa, Mbah? Oh, bertapa, tetap bertapa ya. Bertapa dalam rangka untuk apa, Mbah? Sukma. Oh, sukma berarti penenangan hati, pikiran, penguatan energi ya, Mbah ya.
Nah, berarti Mbah ini semakin kuat loh, Mbah. Kalau tuntut ilmu, yeah, tuntut kaya, ojo nih bisa. Iya, itu berarti ada tumbalnya, Mbah, ya. Mbah, tapi Mbah bisa nggak ngasih orang jadi kaya? Dengan tumbalnya seperti apa kira-kira, Mbah? Orang boleh diomong. Orang ini sing pikiran mudah. Nggih. Wong mau instan. Iki jalan ini. Nggih, nggih. Jadi mau cepat-cepat kaya, ngambil jalan pintas. Begitu sudah waktunya sampai untuk penagihan tumbal, lari melayu. Wong banyak macam tumbal. Nggih. Jadi tumbal-tumbal itu untuk apa, Mbak? Pamannya tumbalnya nyawa kan? Nyawa anaknya, keluarganya atau siapa aja lah ya. Nah, itu untuk apa sebenarnya, Mbak? Di alam Mbah sana. Apa yang didapat, apa yang diberi? Paham, paham. Lo paham, Mbak. Berarti ya siapa yang menanam dia yang menuai. Siapa yang bekerja dia yang mendapat hasil gitu. Kalau dia berani membuat perjanjian itu, maka itulah resikonya ya, Mbah ya. Jangan lihat hati bagus. Nggih. Bagus. Tapi kalau niat hati saya enggak bagus, Mbah. Wong orang ini, manusia itu. Wong banyak macam. Nggih, kalau kulo boten bagus, boten api atine. Wong api. Hah? Api. Kok api piye toh? Wong salat ora tinggal. Aduh, salat itu kan memang kewajiban manusia itu, Mbah. Salat itu bukan untuk Tuhan, tapi untuk manusia itu. Nah. Jadi yang untuk Tuhan apa? Berbuat kebaikan ketika menghentikan tangis-tangis orang, itulah yang Tuhan senang. Wong dhisik Mbah kasih tahu satu. Nggih. Sing manusia sing ati ora puas. Ojo ning teko banyak. Sing mau banyak ati. Nggih. Ya mungkin ora iso sama. Ya namanya manungso, Mbak. Ketika keimanannya belum nyampai, ya itulah dia. Udah isi satu, mau dua, ya kan? Wong iki paling bagus iki seraka ozon yang disimpan dalam hati. Nggih. Sing seraka sudah menguasai ozon yang tepuk. Jadi. Jadi banyak manusia itu masih belum mengerti tentang alam gaib. Yang kesemua ketika dia hidup, resikonya nanti masuk ke alam gaib. Wong kini Mbah cerita. Nggih. Sing manusia ojo ning serakah. Sing akeh-akeh banyak iki minta. Sing kita gaib. Yeah. Wong serakah ojo neng gaib sing ada tumbal. Yeah. Ojo neng tumbal. Ora, ora tuku neng harta. Harsa, karsa, harta, tahta. Yeah. Wanita. Ya toh? Pada malam hari yang berbahagia ini, kita semua ya satu tujuan dalam rangka untuk ikut serta memeriahkan ulang tahun Datuk Sari. Nge, kita ngomong-ngomong gini, mudah-mudahan Datuk Sari dengar. Tok, ini bukan yang sesungguhnya, Tok. Kami itu hanya sekedar ngobrol-ngobrol, melepas kerinduan dengan Mbah Hitam. Karena udah lama enggak ketemu. Nojo neng serius. Iya, lama enggak ketemu sama Mbah Hitam itu. Hampir 3-4 tahun lah ada ya. Serius, ojo neng cepat tuh. Iya, enggak apa-apa. Kalau mau serius nanti ketemu saya dalam tidur, dalam mimpi, Mbah. Oke. Okay. Ya, baru kita ngobrol serius di sana. Sudah. Iya. Wong iki ingin pesan
Ada pesan? Ya, monggo pesan. Bukan, sing pesan tak satu. Oh, nggih. Ojo neng dikasih tahu. Ya, jadi pada malam hari ini kami semua yang hadir di sini ya mengucapkan selamat ulang tahun Datuk Sari ya. Nah, mudah-mudahan Datuk Sari senang, kami senang, sarungnya bisa makmur Datuk Sari. Sudah. Sampun.